Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini kita lagi ada di Iga Bakar Mas Giri, tepatnya di Jalan Riau nomor 144. Nah, untuk para pencinta kuliner Iga nih, pasti kalian udah tahu banget ya Iga Bakar Mas Giri, karena sudah ada di Bandung sejak tahun 2010. Nah, untuk sekedar informasi nih, biasanya kan Iga Bakar Mas Giri ini ditemukan di dekat Taman Pramuka ya. Dan ini informasi terbarunya adalah Iga Bakar Mas Giri ini udah pindah, tapi lokasinya memang gak jauh dari Taman Pramuka. Dan pasti kalian bisa langsung ngeliat lokasinya ini lebih fresh ya, tampilannya lebih berwarna, dan juga ada ruangan VIP-nya. Yang gak pengen yang gak pengen kepanasan bisa mencoba ruangan VIP yang menggunakan AC. Nah, sekarang yang terbaru juga nih dari Iga Bakar Mas Giri ini, mereka punya menu terbaru yang harganya lebih affordable atau lebih terjangkau, karena ada menu teriyaki bowl. Ada menu bowlnya ya. Nah, ini kita bisa lihat suasananya kayak gimana. Sebenarnya sih konsepnya nggak jauh beda sama tempat yang kemarin, tapi ini lebih fresh aja. Nah, ini kita bisa lihat suasana ruangannya. Kalian juga bisa lesehan nih ya di sini. Ini ruangannya yang mau di ruangan AC. Nah, salah satu menu favoritnya adalah sop konro. Sop konro, Iga Bakar konro nih ya, lagi viral. Nah, ini nih ini adalah Iga Bakar konro yang tampilannya menarik. Oh, yang tampilannya cukup besar banget ya tuh, dengan saus kacang yang pengen banget ya segera kita cobain. Nah, ini kan yang lagi viral ya, orang-orang pengen mencari Iga konronya. Nah, terus ada yang menu terbarunya itu ada rice bowl. Nah, rice bowl ini ada dua varian, yang satu teriyaki. Nah, kalau yang ini osengnya nih. Ini wanginya aja udah enak banget ya, Tribuners, penuh kekayaan dari bumbu-bumbunya tuh nggak pelit. Nah, ini apalagi yang teriyakinya, ini menggugah selera banget. Nah, ini harganya tuh Rp75.000, dan kalau yang menu terbarunya ini lebih terjangkau, Rp30.000 aja kalian bisa nikmatin iga yang lembut dan rasanya itu meresap sampai ke dalam dagingnya. Jadi kan kadang-kadang kalau permasalahan kita nih yang makan iga bakar itu suka kayak alot gitu ya. Nah, ini kita cobain ya. Ini dari aromanya tuh udah enak banget. Dan ini saus kacangnya. Ini saus kacangnya agak beda nih sama bumbu sate, karena lebih berair. Kalau bumbu sate kan lebih kental ya. Tapi rasanya pedes banget nih. Ini cocok banget buat warga Bandung yang senang pedes dan ingin makan daging sapi, daging iga gitu ya. Ini bisa cobain aja nih, kalian bisa lihat sendiri gimana ini, gak sabar banget pengen segera dimakan. Dan ini kan menu yang lebih terjangkau nih, harganya Rp30.000 aja. Dan sebenarnya ini juga ukuran yang besar gini juga lebih cukup terjangkau ya, Tribuners, harganya Rp75.000 aja. Jadi buat para Tribuners nih yang ingin bingung nih makan siang kemana ya, terus atau cari tempat yang memang adem terus juga nyaman, bisa cobain Iga Bakar Mas Giri yang ada di Jalan Riau. Nah, untuk ulasan lebih lengkapnya nanti kalian bisa coba cek aja berita terupdate-nya di tribunjabar.id.
jangan lupa like, subscribe, dan share ya.